Jadi bersahabat kepada sekilan kitab dan hadis, memperbuat amal yang ada pada keduanya daripada suruhan dan tegahan, kemudian bersahabat kepada langit. Oh, sahabat langit itu jadi sahabat. Bagaimana cara bersahabat dengan langit? Bersahabat kepada langit dengan memikirkan sesuatu yang ada padanya, bermaksud memikirkan kejadian langit untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi langit itu sebagai Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kalau ikut logik akal kita, kalau ikut logik akal kita, mana manusia mengkaji alam ni. Manusia mengkaji alam ini mengikut qadar yang mereka boleh pandang, mengikut mata kasar kan. Yang tak boleh pandang mata kasar itu tak dapat nak buat apa dah. Alam jin, alam barzakh itu tak dapat nak ditengok dengan mata kasar gitu. Alam malaikat, tak ada alat yang boleh nak teropong alam malaikat. Tak ada alat yang boleh teropong alam barzakh. Alat yang boleh teropong adalah alam mulk nama dia. Alam mulk wal malakut. Malakut lebih tinggi daripada alam muluk. Alam muluk ni alam yang boleh nampak oleh mata. Alam mulk. Jadi alam mulk ni alam yang boleh nampak dengan mata. Itu manusia boleh buat kajian. Pandang teropong. Oh, rupanya matahari ni banyak, planet ni banyak, bosan dan sebagainya. Jadi kalau tengok tu kagum gitu. Dengan apa ni? Planet-planet yang Allah Taala cipta ni. Jadi sebegitu banyak. Jadi bermaksud kalau sebegitu bumi ni kecil ya. Ada? Bumi ni sulih yang paling kecil di antara planet-planet yang berjuta-juta ni. Jadi bermaksud yo terbukti dengan kajian, dengan pandangan, terbukti alam muluk ini saja manusia dah kebingungan dah betapa besarnya alam ni. Itu satu. Sebagai orang beriman, kita percaya bahawa semua alam ni Allah Subhanahu wa taala yang jadikan. Tak ada masalah. Apa saja yang dilihat Allah Subhanahu wa taala jadikan. Cuma persoalan dia. Persoalan yang boleh kita tanyakan iaitu kenapa Allah taala jadikan planet terlalu banyak? Kalau bahasa kita macam membazirlah pula kan. Tak ada orang nak pergi pun, tak ada nak guna pun. Nanti berlaku kiamat, hancur semua tu. Hancur. Planet yang berbilion-bilion tu hancur semua dia. Kemudian kita tak pernah guna pun. Pohi pun tidak, guna pun tidak. Nak mandang pun tak terpandangnya. Jadi kalau sekadar Allah Subhanahu wa taala nak jadikan dunia ini untuk manusia yang dijadikan semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai ya kiamat, memadai sebiji bumi ini. Memadai bumi sebuah ini memadai untuk seluruh manusia untuk keperluan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam yang begitu besar. Kenapa? Apa tujuan dia? Apa faedah dia? Hatta kalau orang dulu nak berjalan, dia buat panduan bintang kan. Panduan bintang itu berapa jenis bintang yang diperlukan untuk orang berjalan kan. Orang dulu berjalan padang pasir mengikut bintang. Berapa banyak bintang yang perlukan? Tu yang banyak-banyak yang lain. Kita kata tidak ada manfaat pada kita pada sudut zahir dia. Tetapi
Semua itu digunakan untuk apa? Untuk menambahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi planet yang Allah Taala jadikan banyak-banyak itu untuk apa? Supaya kita fikir, supaya kita renung, kita fikir untuk apa? Untuk menambahkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar laayatin. Oh, itu tujuannya. Allah Taala jadikan sebanyak-banyaknya alam ini, yang sebesar-besarnya alam ini, rupa-rupanya ayat, tanda-tanda. Jadi tanda-tanda ini manfaat kita. Tanda-tanda manfaat kepada kita. Apa tanda-tanda? Menambahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tambahan makrifat kita kepada Allah? Bermaksud Allah Taala ini maha hebat. Allah Taala ini maha berkuasa. Allah Taala ini maha bijaksana. Sebab itu Allah Taala mengajar kita macam mana kita nak rasa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita biarkan sebegitu saja alam ni, macam tu sahaja. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita supaya kagum kepada dia. Maka Allah Taala ajak, sebab itu di antara nama Allah Taala namanya Badi. Allah Taala punya Badi'us samawati wal ard. Allah Taala tu Badi'us samawati wal ard. Apakah kita tak mengambil sedikit pun faedah daripada perkataan Badi'us samawati wal ard? Maka betapa jahilnya kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohlah, kita makan kuih. Kita makan kuih makanan, tiba kita makan dia, kuih sedap betul makanan ni. Kita kata, lepas kita tanya, siapa yang buat ni? Saya yang buat, kata dia orang tadi. Kemudian, tiru ke mana? Tak, saya cipta sendiri. Kuih ni saya cipta yang sendiri. Tak pernah ada jual, tak pernah orang buat, dialah yang mencipta kuih tu, memang sedap. Apa pandangan kita? Oh, hebat makcik ni, dia kata. Dia buat kuih tak pernah orang buat, dia yang mencipta dia. Kalau takat orang tu buat pepok sedap, orang saya makan ni sedap. Bermaksud dia dah tiru kuih orang. Buat kuih kuci sedap, dia dah tiru orang. Buat kuih lopek sedap, dia tiru orang. Buat satu kuih yang tak pernah orang buat, dan dia sedap. Tiba-tiba dia buat kuih yang tak pernah orang buat, sedap. Nama dia Badi. Dia kata, selut dia orang ni. Sebab dia buat satu makanan yang tak pernah, dia mencipta satu makanan. Kalau dia buat makan, buat lauk kau, memang tak pernah orang buat, dia yang buat. Dan memang sedap. Takkah kita kagum orang ni? Kagum. Dia tu jangan main-main. Dia kalau masak, memang tak pernah orang buat masak lah. Lain masak lah. Apa campur? Campur lado? Tak. Lado tak, bawang tak. Polik orang. Tapi sedap, kata dia. Tak, kita kagum. Nama dia Badi. Allah Subhanahu wa taala minta kita rasa kagum kepada Allah Taala, tapi kita dah biasa. Sebab apa? Sebab Allah Taala mencipta dunia ini tanpa contoh sebelum. Allah Taala mencipta kita tanpa ada contoh sebelum. Sebab itu hebat. Sebab itu bila orang musyrikin, dia rasa tak masuk akal manusia ini akan dicipta semula. Jadi di antara orang musyrikin yang dia tak masuk akal, kita ni akan hidup semula ke? Boleh ke Tuhan? Bermaksud mampu ke Tuhan buat kita semula? Itu dia soalan orang musyrikin. Orang nak mati jadi tulang tu, maka dia fikirnya, boleh ke orang dah jadi tulang tu hidup balik? Jadi orang musyrikin, mampu ke Tuhan hidupkan manusia? Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mampu cipta manusia yang belum ada contoh sebelum. Sebelum Tuhan kita ada contoh tak? Tak ada contoh. Jadi apakah Tuhan susah nak buat kali kedua? Oh, itu logik dia. Kita dah berjaya dah buat cok kodok kali pertama. Takkan kita boleh buat kali kedua ke? Dah kali pertama pun dah berjaya. Jadi itu jawapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila musyrik kata, boleh ke Tuhan hidupkan balik orang yang mati hancur ni? Maka dalam Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu menjadikan manusia tanpa contoh. Badi' pencipta. Badi' ni pencipta. Apakah Allah Ta'ala lemah nak buat kali kedua? Lagi mudah lah.
Jadi bersahabat dengan langit apa? Kata bersahabat dengan langit memikirkan kejadian langit yang begitu, yang begitu hebat, maka dinamakan bersahabat dengan langit, begitu juga dengan bumi. Wallahu ta'ala.